Khairul Umar. Kerana racun itu benar, like, komen dan juga share. Salam. Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Khairul Unggun. Ini saya doakan kepada kalian yang sedang menonton sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Hari ini Nisa mau bikin reaction dan reaction pada kali ini berjudul Sedekahmu Tabungan Akhiratmu. Short movie The Power of Sedekah daripada channel Andi Mamo. Jangan lupa berikan dukungan kalian ya guys kepada channel Andi Mamo dengan menekan tombol subscribe, like, comment dan share. Tanpa membuang waktu lagi guys, mari kita mulakan reaction kita dengan kiraan 1 2 3. Aku gak ngerti bapak, kayaknya ada yang dia sembunyikan. Pak, motor Rama tuh udah jelek nih. Motornya masih bagus. Pakai aja dulu. Mak, antar bapak ambil pensiun. Ayo. Assalamualaikum. Salam. Tiap bulan dianterin ambil pensiun. Minta motor baru, nggak dikasih. Lebih baik uangnya buat amal. Tabungan di akhirat. Di akhirat. Semua orang akan bernaung di bawah sedekahnya. Sini aja, Mat. Oh, sini aja. Oh, gitu. Sudah, sudah. Jatuh dari pohon mangga, cuy. Mat. Antar bapak ambil pensiun, ya. Kok tempat yang sama? Mat. Sana ke bengkel. Pak, Tadi siapa perempuan sama anak kecil di jembatan itu? Nanti kamu juga akan mengerti. Macam, dikit lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahmad, silakan masuk, Mat. Ayo mari, silakan duduk, Mat. Ini sebenarnya tempat apa ya? Ini adalah tabungan bapakmu. Tabungan bapak? Iya, Mat. Karena sedekahnya, anak-anak di sini punya kesempatan belajar. Ya, Mat, jangan lupa
Di akhirat, semua orang akan bernaung di bawah sedekahnya. Kamu jadi pergi sama teman kamu? Jadi dong. Eh, Bu. Ngomong-ngomong kalau pisangnya enak banget, Bu. Iya, itu kan pisang yang di kebun belakang. Oh, gitu. Iya. Enak banget tapi. Iya, bagus lah. Motormu di mana, Mat? Nanti Bapak juga akan ngerti. Terima kasih, Amat. Sekarang rumah belajar ini jadi lebih baik. Amat yang harusnya makasih sama Bapak, karena Bapak, Amat jadi paham apa makna sedekah itu. Ya, semoga ini bisa menjadi naungan Amat di akhir nanti ya, Pak. Amin, Mak. Oh, Mak. Oke guys, itulah video tadi daripada channel Andi Mamo yang berjudul Sedekahmu Tabungan Akhiratmu, short movie The Power of Sedekah. Ya guys, memang betul sedekah itu adalah satu tabungan untuk kita di akhirat nanti ya guys. Tidak kisah pun seperti apakah sedekah kalian. Sedekah kalian contohnya memberi makan kucing, itu pun satu sedekah. Senyum pun satu sedekah ya guys. Sekecil manapun sedekah itu, insya Allah akan menjadi tabungan kita nanti di akhirat. Seperti yang dalam video tadi tuh, Ahmad, Bapak Ahmad menderma untuk kanak-kanak supaya bisa belajar. Gak semua ya guys, kanak-kanak dilahirkan dengan rezeki yang melimpah ruah, beruntung, dapat belajar. Ada banyak kanak-kanak yang gak dapat belajar ya guys, atas sebab kesusahan ataupun gak ada rezeki untuk sambung belajar. Bukan saja di Indonesia seperti itu, tetapi juga di Malaysia, di Sabah, dan
Di semua tempat pastinya ada. Setiap tempat ada anak-anak yang gak dapat belajar. Apapun guys, di bulan Ramadan nih kalian jangan lupa banyakkan bersedekah ya guys, karena pahalanya berganda-ganda. Oke guys, itu saja video pada kali ini. Jangan lupa berikan dukungan kalian kepada channel Andi Mamo dengan menekan tombol subscribe, like, comment, dan share. Sehingga kita berjumpa lagi pada video reaction yang akan datang. Assalamualaikum dan bye semua.